Misi, misi. Maaf, maaf. Kamu dari mana sih? Jam segini baru datang. Tenang-tenang, bos. Tadi Ramlan itu habis investasi. Maksudnya lagi investigasi. Saya... Diam kamu. Kalian tahu, gara-gara kalian, Ramlan terlambat datang ke sini. Emang iya ya? Sebagai hukumannya, sekarang kalian harus membantuin Ramlan. Ini udah dibantuin kok, tadi kan kita jelasin. Iya bos, aman bos. Pokoknya ini sahabat-sahabat saya pasti bantuin saya kerja. Maksud saya, kalian itu harus bantuin Ramlan kerja di sini. Oh, terpak aing ngaduk-ngaduk semen? Iya. Ngaci, ngaduk aci? Kalau tidak, Ramlan saya pecat. Ngerti kalian? Iya pak bos. Iya pak. Ikutin aja, ikutin. Ntar gue gak balik lagi ke badan gue, ya. Ikutin. Iya, iya, iya. Si Ramlan gak boleh dipecat. Ayo kerja. Iya bos, siap, siap. Gue gak bisa caranya nih, gimana? Gue kira gue bisa. Buset! Ini orang! Udah siang, kagak bangun-bangun. Ganteng sih ganteng. Ini udah tidur, udah kayak kebo. Udah siang, kagak bangun. Ada ide nih. Gimana gue siram aja nih orang. Biar bangun. Masih muda udah males-malesan nih. Hah, amit-amit aja ya nak ya. Jadi Reja mau isengin nih. Mau bantuin ya si Reja. Biar rasa. Kenapa nyiram ke gue? Ini orang jangan-jangan ditungguin jin ya. Aduh, jadi takut, merinding nih. Pahit-pahit. Kabur aja dah. Rasain. Makanya jadi orang tuh jangan iseng. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali ngesengin orang. Bantuin temen juga. Aman bro. Ma, papa mau keluar kota beberapa hari ini. Untuk proyek-proyek kita yang ada di sana. Mama tolong jaga anak-anak ya. Iya, Pak. Papa tenang aja. Pokoknya anak-anak pasti Mama jagain. Kalau gitu, Mama berangkat dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Udah deh, gak usah lebay. Iya, masuk kamu tuh ke dalam. Kamu tuh ya cepetan sekarang nyapu, ngepel, dan kamu bikin makan siang yang enak. Tapi, Ma. Tapi, ya, mana masuk? Masuk dong. Gitu aja, makin lama. Masuk, masuk. Minum mau ngapain sih? Saatnya gue beraksi. Udah antum di mana? Urusan laki-laki. Minum mau ngapain? Minum jangan, mau ngapain? Mau ngerekam. Apaan sih? Bilang dong kalau mau ngerekam. Kenapa gak nyuruh Caca aja sih? Gak percaya gue sama lu. Gimana mau menjalin hubungan kalau gak ada rasa kepercayaan? Hei Helen! Buruan lu sekarang beliin gue snack di depan minimarket depan. Gue pengen ngemil. Iya nanti aku beliin ya. Tapi aku harus selesain kerjaan aku dulu. Oh, Ma! Mama! Iya! Ma! Iya bentar! Duh, ada apa sih kalian pakai ribut-ribut segala? Ini mah, Helen tuh sekarang udah gak mau disuruh-suruh lagi. Oh, jadi sekarang kamu sudah mulai mau melawan ya? Mentang-mentang papa kamu gak ada, terus kamu seenaknya gak mau disuruh-suruh gitu? Enggak, Ma. Udah, mah, mending sekarang jewer aja dia. Aduh, pinggang aku, aduh. Kamu tuh apa sih? Jahat banget kamu sama mama ya buat pinggang mama jadi sakit. Aduh. Mama ini apa-apaan sih? Bukannya marahin dia juga. Kamu tuh bukannya bantuin mama ya? Ini lagi sakit, aduh tolong kenapa sih? Sini-sini aku bantuin, ayo. Pelan-pelan dong, pelan-pelan kamu iya, juga mama. Sih. Iya mama. Aduh. Ayo bangun. Dasar anak atau dipuntung, nyebelin banget. Cek dulu, cek. Udah, ngapain sih? Gak mau cek dulu dong, ah. Hei Helen,
sekarang beliin gue snack. Dari gambarnya terlihat jernih. Iya kan? Untuk ukuran gambarnya oke, warnanya oke, terang. Kelamaan antum. Sekarang tinggal gue telepon aja. Oke, let's go.